Kali ini aku akan membahas berita transfer BRI Liga 1 2023. Update resmi hari ini untuk BRI Liga 1 musim 2023-2024 mendatang. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Abilku. Oke, untuk itu kita langsung saja ke pembahasan berita transfer BRI Liga 1 update terkini musim 2023-2024 mendatang. Berita transfer yang pertama datang dari Ramadan Sananta, umur 20 tahun asal negara Indonesia. Posisi depan tengah, harga pasaran 4,35 miliar rupiah. Pemain asal PSM Makassar ini telah resmi memperkuat Persis Solo untuk musim depan. Berita transfer selanjutnya datang dari Willy, umur 30 tahun, posisi gelandang serang asal negara Brasil. Harga pasaran mencapai 8,69 miliar rupiah. Dikabarkan akan memperkuat Trans Nusantara untuk musim 2023-2024 mendatang. Kita tunggu saja berita transfernya. Berita transfer selanjutnya datang dari Jaur Rodriguez, umur 27 tahun. Posisi sayap kiri, harga pasaran mencapai 2,61 miliar rupiah. Dikabarkan akan memperkuat Arema FC untuk musim depan, musim 2023-2024 mendatang. Berita transfer selanjutnya datang dari Enrik Saborit, umur 31 tahun, posisi bek kiri. Harga pasaran 13,91 miliar rupiah. Dikabarkan akan memperkuat Persib Bandung untuk musim depan, musim 2023-2024 mendatang. Berita transfer selanjutnya datang dari Michael Kamter, umur 28 tahun, posisi bek kiri. Harga pasaran mencapai 6,08 miliar rupiah. Dikabarkan akan memperkuat Persija Jakarta untuk musim 2023-2024 mendatang. Berita transfer selanjutnya datang dari Kezia Van Rob, umur 26 tahun asal negara Belanda. Posisi bek kanan, harga pasaran 7,82 miliar rupiah. Dikabarkan akan memperkuat Bali United untuk musim 2023-2024 mendatang. Berita transfer selanjutnya datang dari Ribamar, umur 26 tahun asal negara Brazil. Posisi depan tengah, harga pasaran 6,95 miliar rupiah. Dikabarkan akan memperkuat Madura United untuk musim 2023-2024 mendatang. Oke, itu tadi update berita transfer BRI Liga 1 2023-2024. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen, dan share sebanyak-banyaknya. Update berita transfer dilihat dari Transfermarkt, update terbaru.